Harga cabai merah keriting dan rawit merah di Kabupaten Sleman yang sebelumnya bertahan tinggi kini perlahan turun. Penurunan harga ini ditengarai disebabkan oleh suplai di tingkat petani meningkat sehingga stok di pasaran melimpah. Pantauan harga pangan di situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Sleman pada Senin, 17 Oktober 2022, harga cabai merah keriting dibanderol Rp35.875 per kilogram, Harga ini menurun Rp9.500 per kilo dari hari sebelumnya mencapai Rp45.375 per kilo. Kemudian cabai rawit merah turun Rp7.250 per kilo dari harga sebelumnya Rp45.250 menjadi Rp38.000 per kilo. Mengapa ini turun? Analisa kami mungkin karena suplai cabai mulai banyak di masyarakat. Petani mulai memproduksi. Artinya, ketika cabai mahal banyak petani yang menanam dan sekarang mulai banyak yang panen, kata Kepala Bidang Usaha Perdagangan, Disperindak Sleman Nia Astuti, Senin, 17 Oktober 2022. Sekian harga cabai untuk tanggal 18 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.